Ya, kok berarti kamu butuhnya blow on? Ya enggak, kamu yang enggak request. Seharusnya apa? Kamu ngomong, oh, aku maunya begini, nanti begini, nanti begini. Karena tukang bubut itu kerja berdasarkan keinginan dari konsumen. Konsumennya diem aja ya, dianya ya, pakai caranya dia lah. Kamu diem aja. Betul. Ya enggak? Tetap kamu beli pangsit, dapat cesin, dapat kerupuk pangsit, dapat ayam. Begitu kamu dikasih, kamu marah-marah. Kok ada ayamnya? Orang ngomong. Standarnya pangsit kan isinya itu. Iya. Ayam, cesin, ya, kerupuk pangsit. Kecuali kamu marah-marah masalah brambang goreng. Pangsit itu brambang gorengnya gitu. Baru ribut. Kan? Oke. Sekarang kita lihat arahnya di sana. Tadi sudah ambilkan LPG. LPG. Oh iya, ini saya bandingin dulu nih kok, saya dulu. Ini adalah boring ulang, ya ini sudah boringan RCR ini. Terus diboring lagi, tapi OB lapis. Oke. Kamu bisa lihat itu bentuknya tidak kotak. Apa keunggulannya kotak apa bukan kotak? Oh iya. Tuh ya. Oke. Pada sudutnya itu ada radius. Rugi. Betul, pada saat piston turun dia tidak mendapatkan lebar maksimal dari lubang transfernya. Oke. Maksud? Maksud. Oke, kita obong dulu. Korek ya pak? Iya korek. Ini koreknya mas berapa ya? Kelihatan loh, ini muka cek kelihatan ya. Loh, arahnya ke situ masih lurus ya, maksudnya lurus dari turun ke bawah. Dari turun ke bawah, dia 90 derajat ke sana. Oke. Okay. Gini ya, ini gini, terus 90 derajat ke sana. Oke. Okay. Bukan dari sini, terus turun ke sana. Oke. Okay, okay. Maksud. Oke, okay, lihat yang transfer. Ya, masih 90 ya. Oke. Okay. Lihat yang push pot. Yang push pot sengaja diturunkan. Pasti nanti besok kita rapin di situ. Tapi arahnya masih ke tengah busi. Oke, kelihatan. Nah, besok kamu tuh, pakai flash. Sini. Nah, ini di sini ada jenggulan ini. Nih, ini belum landai ke depan dan ini masih turun ya. Oke. Belum rata ini ya, aslinya kan rata. Berarti besok dilandaikan otomatis semburannya akan menuju melipir ke sini seperti aslinya. Oke. Ini diboring saja, belum dirapikan, arahnya tidak jauh ke knalpot. Sudah. Oke. Okay. Tuh, masih di tengah. Apalagi itu dilandaikan lagi. Oke. Okay. Yang sini tuh masih 90 ya. Oke. Okay. Yang sini. Tuh. Ya. Dah. Kenapa ninja begitu spesial? Ninja ya ninja ya. Kecil-kecilan. Kenapa ninja begitu istimewa? Kuncinya gini. Kasih tahu ya. Push port. Sini. Di sampingnya ada transfer. Yang menekan laju aliran push port. Biar push portnya itu lurus ke sana enggak. Oh, ya. Bisa kamu kayak gini. Gini. Kan lurus karena apa dijaga. Oke. Dari sini jaga sih, jaga kanan, jaga kiri biar alirannya lurus. Kalau cuma satu dua alirannya menceng. Oke. Makanya dia kanan kiri. Kamu belum pernah lihat kan transfernya sebelah ada sebelah enggak? Salahnya gini biar dia lurus. Arahnya 90. Masuk. Tes gitu loh. Oke. Nah, ini. Nah. Arah sebelahnya, aduh ninja, sama seperti itu.
sebenarnya ada perbedaan sekitar 5 derajat, ini 90, ini 95. Emang untuk jagain biar tidak ke sini, sana. Makanya kalau ninja bisa dibikin kamu porting bagus, kamu bisa bikin bentuknya Luffy gini. Oh. Bekas di piston. Motor lain bisa nggak? Bisa. Tapi biasanya kalau motor lain panas. Dia butuh di sini nih. Pasti sobek. Oh, di bagian situ. Iya, dilem. Mm-hmm. Kamu sering lihat lah motor-motor lainnya ninja itu ditempel. Iya, yeah, iya. 125Z apa Yamaha Touch ya yang pakai radiator gini, Yamaha Touch. Pasti sininya tempelan. Kenapa? Karena aslinya itu gini. Nah, gitu. Terus sekarang dirubah biar jadi kayak gitu. Kan sininya dibuang. Oh iya, maksud. Iya. Awalnya kayak gini. Nah, awalnya kan kayak gitu. Nyemprotnya. Nah, ini di luar kan ada bloknya, so. Kayak gitu. Terus ke atas gitu. Nah, kamu kepengin nih. Kepulih sih gak boleh ya. Kayak gini. Kamu kepengin dia alirannya kan berarti sekarang ke sana. Kamu kepengin dia alirannya jadi ke sana. Mana yang dirubah? Blok. Kan di sini. Bukan itu, iya. Nah, biasanya di sini sobek. Makanya ditempel. Oh. Understand? Yes. Di sini sobek. Ya, di sini gimana? Biasanya di sini ditambahin material biar dia lari ke sana. Kok Satria enggak ya? Satria enggak ada material yang mana di sini, enggak ada aluminiumnya kayak gini loh. Pinggiran ini enggak ada loh. Di ujung sana, di dalam sana kamu nonton. Nih. Koton dulu ya. Di ujung sebelum belokan sini nih. Koton. Nah, ini. Enggak ada ininya. Ini kan fungsinya biar si aliran itu nabraknya ke sana miring. Oh iya, udah. Ya, lah kalau Satria. Iya kok. Berarti Satria jelek. Goblok wae. Justru Satria istimewa. Istimewanya payo. Ketemu Yuman lu. Oke, Satria ge. Tiba si tane ge. Oh iya. Tuh. Langsung. Berarti alirannya kemana? Langsung ring dapur. Oke, ini lurus. Tek. Ya. Terus yang dia belok ke sana gimana? Mati gue. Ya, ditabrakin. Wah, kayak ambulan berarti bro, ada tabrakan. Koplok. Gimana ya lo? Berarti ini orang gue kuncinya Satria. Enggak tahu. Enggak ngerti ya. Oke, dilihat. Lihat ya. Gini nih. Nih, mikir sudut bro. Ya sudut mana pak tadi pak? Sudut matamu. Oh iya. Ini sudut. Kau gak belum kayak. Angel kira nyuting pak lupa. Oke. Sit. Tadi udah ngerti. Mesti kau tuh beberu. Pak Andrew itu beberu kayak. Tapi kita ya kayak sih gimana? Sih. Aduh, terkopi ya. Nek. Kau yang marip bo. Tuh pak, bentar kayak sekian nyariin bahan biar pada mumet dah saya. Mumet. Kue meremehkan Satria, gara-gara Satria nggak sama gitu sama motor lain. Sini, gara-gara Satria nggak sama sama motor lain terus dibilang jelek gitu. Berarti kalau kayak gitu kamu yang ngertinya cantik gue sing awake putih iki ya. Berarti semua wong-wong Afrika, wong negro ya elek-elek kabeh. Yo ora lho, Miss World mbok kanu wong Afrika. Saya menang ya, Pak. Saya menang. Jadi kan ayu, cuman gue sing bisa bilang wong ayu ini enggak yang apa. Benar enggak yang ngiyuh dulu, guys. Tuh, ini baterainya 10% malen. Tungguin sebentar Pak power ini. Saya juga nggak tahu ini Pak Bawor mau ngasih sesuatu.
Kenapa Satria itu istimewa? Power bank mana ya? Tunggu. Oke, tancepin dulu nih, guys. Hasil. Mana nih yang bikin istimewanya di Satria? Ya semua Suzuki lah, Satria. Oh semua Suzuki ya? Tornado, maksudnya yang transfernya transfer satu. Gak tau ya kalau Alfa gitu. Di mana Pak? Apanya? Penasaran ini kok. Blok apa? Kristal. Kristal tuh masih tuh di sana. Oh iya Hendrik. Wah lama tuh jadi cerita blok ya loh John. Ke. Banget merembet kyor jadi g. Oke tolong bro. Oke. Kembar pak. Ini nih. Alah, Jan. Piye iki sih? Power bank-e. Apalagi ini? NR. Iya, lu ditokna kabeh. Dah. Mau tahu istimewanya? Iya, di mana, Pak? Nih, istimewanya. Bro, oke, liatin. Kibu Sport. Walik ya. Kebalik ya orang ini dijejek sikil. Turunnya kan kudu jejer. Ini busport. Oke. Okay. Ini busport. Oke. Okay. Ini transfer kecil. Oke. Okay. Ini transfer besar. Mm-mm. Ini transfer kecil, mm-mm. Ini transfer besar. Ini transfer kecil, ini transfer besar. Oke. Okay. Ini transfernya satu tok. Ini juga. Ini transfer kecil, ini transfer besar. Oke. Okay. Paham? Paham. Lihat bentuknya. Di sini dia kecil sudut. Oke. Okay. Ini rata. Oke. Okay. Ini rata. Ini okay. Rata. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini rata. Oke. Okay. Ini nyudut. Oke. Okay. Ratanya di bawah. Singodo ya sengor. Pecah. Yang bodoh karena. Sit ya. Kuy lu keton Google. Iya iya iya. Ora maksud gue lah. Kure kure. Ngobge delen iki bolongan ki bolongan baut ki bolongan baut. Ya. Yeah. Gitu nih rata kie. Oh ya. Kie bolongan baut. Hmm. Gitu nih rata. Kebalik rata nek. Oh iya iya iya, iya 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 iya. Maksud ya maksudnya ini. Kalau di motor-motor yang lain ini rata kayak gini. Kalau di sini kebalikannya di sini guys. Oke. Okay. Terus? Nih nyucuknya di sini. Kenapa jika ada yang menyempit, ya? Aliran akan cenderung ke ya yang ya ya lebar, ya yang lebar. Dia akan lebih cenderung ke sana. Terus Ora maksud gue aja terus ki di sini maksud apa ora? Maksud Pak, maksud. Maksud apa? Rumo apa kan, maksud? Nyudut kan di sini berempit terus nyari yang lebih longgar, lebih ambek. Betul? Kira-kira aliran yang mengalir lewat sini tekanannya besar mana dengan yang lewat sini? Tekanan bukan jumlah. Tekanannya yang lebih sempit. Pasti. Maka di dalam sini dia sudah menekan ke. Iya ke sudut situ ya. Hah? Tekannya besar untuk ke sana. Karena jatuhnya ke sini. Ya di zoom. Wis udah. Mana tekanannya ke sini? Bloknya kotor jadi enggak jelas, guys.
Terus? Kemarin udah dilapi kok, lapi. Wis dilapi pak. Ya ampun nih. Kayak gigi ngelapi gigi telinga. Sebentar guys, sebentar ya. Dah. Oh kan bening. Terus pagi raimu. Alah. Dia akan menangkan di sana. Oke. Okay. Oh kau gigi udah keterbelah kainku. Oh iya. Nah, iya. Bodoh aja guys, kayak nah. Singgah kemana? Ya, singgah kemana nih? Dia pasti akan mencelat maringene. Ya. Ya. Terkesannya ini Suzuki ini dia alirannya ke bawah sana terkesannya. Tapi tidak sebenarnya. Kenapa? Karena tertekan yang ini. Cus. Kesana. Ya. Karena ke bawah nih. Tapi nangkene diputer. Ngerti ora? Gigi lho. Cet. Bre. Lubangnya memang begitu. Ke bawah sebenarnya. Karena dari sini ada tekanan. Terus ini yang tadinya tinggal keluar, dia itu ngempuleng di situ ngene ngate ora. Muter nang jero kono. Sehingga dia ke atas, sehingga dia apa jenengane? Ke samping bukan ke bawah sana tapi ke sini karena di sini disemprot diputer maksudnya maksud ki orang ngalir tapi terus di wuk gitu loh. Buktinya apa kalau saya ngomong gitu buktinya apa ini kamu bisa lihat sini